Kelompoknya, kubunya Sinuman Tejula nggak ada lembaga itu, jadi ya kita nggak pernah merasakan. Kalau di situ ya monggo, silakan. Ya. Kalau kita mau buka-buka buku konsep lembaga adat yang dibuat oleh mereka-mereka, itu malah melihat corak dari konsep kepemerintahan sekarang. Kalau kita mau buka-buka buku, saya sendiri beberapa waktu yang lalu buka buku tentang struktur kepemerintahan zaman Pakubuwono 10. Itu yang ada ya hanya pengageng parenta, adanya pengageng kasentanan, ada yang namanya pengageng kaputren, ya. Ada yang namanya pengageng kehartakan dan sebagainya. Hanya itu saja. Kemudian sekarang muncul lembaga hukum keraton. Ini LBH atau apa? Pertanyaan juga sangat ini aja. Dia itu LBH, lembaga bantuan hukum, atau sebagai apa, menjadi bagian atau sebagai kementerian hukumnya di keraton atau bagaimana, enggak jelas. Tak heran jika muncul tudingan miring, perebutan tata keraton Surakarta bukan sekedar memperebutkan kehormatan, motif ekonomi dan politik terasa kental. Apalagi GKR Kus Murtia Wandansari atau Gus Timung melihat adanya gelagat yang tak beres terkait rencana pemerintah mengucurkan dana untuk melakukan renovasi keraton. Ya itu juga sebetulnya kan dari usulan saya sebagai anggota DPR. Gitu. Jadi bermula dari pekerjaan umum, Kementerian Kepekerjaan Umum itu dapat perintah impres dari presiden ya, untuk membuat grand design kawasan Keraton Surakarta. Karena ini kan sudah ditetapkan menjadi cagar budaya nasional gitu. Jadi tanggung jawab pemerintah pusat gitu. Nah, dengan begitu pekerjaan umum dalam arti di sini Pak Menteri PU itu menugaskan seseorang untuk membuat gambar gitu. Lah membuat gambar itu juga timnya itu juga bekerja dengan tim kita di Keraton Surakarta ini, di lembaga Keraton Surakarta ini yang namanya Lembaga Adat Keraton Surakarta ini gitu. Dengan kita semua sesaudara gitu. Juga sentono-sentono yang lain menurut kedinasan masing-masing. Karena di sini itu ya ada pemerintahan walaupun hanya di dalam keraton gitu. Itu. Setelah selesai itu kan terus paparan kepada menteri gitu. Waktu paparan juga kita ada semua gitu. Apa ini kan saya nerangkan gitu, kita nerangkan gitu. Ini. Setelah itu saya harus membawa itu kepada presiden gitu. Supaya cepat gitu loh. Nah, saya membawa ke presiden dan melalui Seknek. Terus yang ke komisi untuk bisa mendapatkan anggaran kan itu kan yang gedok kan DPR RI. Untuk usulan itu, ya saya hanya membawa itu ke Komisi 5 dan yang satu saya ke Komisi 10 gitu. Yang ke Komisi 5 itu disetujui 70, yang Komisi 10 itu 10, hanya untuk atap itu. Lah yang 70 itu untuk kawasan, yang luasannya adalah 90 hektar itu. Jadi sebetulnya ini dalam posisi saya sebagai anggota DPR mengusulkan gitu. Kebetulan pas itu juga ada rapat kerja dengan menteri, akhirnya disetujui
Dan itu sekarang ini yang menjadi masalah. Karena banyak pihak yang kepingin mendapatkan proyek itu kan gitu. Kalau saya enggak ada urusan apa-apa gitu, terserah saya sampaikan ke Pak Menteri juga ke Pak Gub, saya bicara dengan Pak Gub. Silakan siapa yang mau mengerjakan, yang penting saya sebagai anggota DPR dari Dapil 5 yang itu wilayahnya itu termasuk Surakarta, yang Surakarta itu ada Keraton Surakarta, yang ini adalah cagar budaya nasional, yang ini harus ditangani oleh pemerintah pusat. Saya hanya mengusulkan saja kepada ini komisi yang bersangkutan gitu dengan departemennya, itu aja. Namun Tejo Wulan terlihat murka saat dikonfirmasi soal motif ekonomi terkait konflik yang terjadi. Pak, terkait dengan rekonsiliasi ini hanya semata-mata untuk memperebutkan dana hibah itu, Pak. Seperti apa, Pak? Oh, jangan bilang begitu. Tidak ada. Kita tidak ada rebutan dana hibah itu. Jangan kurang ajar lah, nanyanya lah. Tidak ada. Pertanyaannya jangan kurang ajar begitu. Siapa yang mau rebutan? Tidak ada. Jadi pemerintah itu melihat bangunan keraton, itu sudah usianya sekian, itu perlu ada direnovasi. Pemerintah melalui Sinuwun begitu mengaku melalui aparat organisasi yang ada di sini itu apa yang rebutan lah, yang di sini ini harus menyesuaikan itu. Sikap Pakubuwono ke-13 Hangabehi yang tiba-tiba berubah drastis dengan bersedia damai dengan Tejo Wulan menimbulkan banyak tanya di antara para sentono dan abdi dalam Keraton Surakarta. Sumber-sumber di lingkaran dalam keraton menyebut melunaknya sikap Hangabehi tak terlepas pula akibat munculnya sebuah skandal yang diduga melibatkan nama sang raja. Akibat kondisi itu, sosok dan sepak terjang sang raja sempat menjadi perbincangan hangat masyarakat kota Solo. Celakanya pula, para sentono dan abdi dalam seakan pula ikut mengikis kewibawaan raja yang selama ini menjadi simbol keraton. Dalam kondisi galau inilah, akhirnya sang raja menerima tawaran pihak ketiga yang berusaha menjembatani penyelesaian perseteruan dengan kubu Tejo Wulan. Namun, akibat keputusan Hangabehi untuk menerima kesepakatan damai dengan proses yang tidak melibatkan para tokoh dan pendukungnya di lingkungan keraton, penolakan para sentono dan abdi dalam ketika Hangabehi dan Tejo Wulan akan memasuki keraton seusai penandatanganan kesepakatan damai terjadi. Persoalannya Hangabehi kepleset dalam masalah yang berhubungan dengan seksual. Dikonfirmasi tidak diakui. Nah, ketika dikonfirmasi tidak diakui, sosok Raja Hangabehi itu kebingungan. Karena pulang ke rumah juga diejek sama saudara-saudaranya. Nah, di saat kebingungan itu, 2-3 hari kemudian, entah siapa yang manggil, saya juga enggak tahu. Tahu-tahu dia datang ke Jakarta untuk rekonsiliasi dengan tokoh kedua ya Tejo Wulan itu. Nah, dipertemukan di Jakarta, mungkin di rumahnya Bu Muryati Sudibyo, akhirnya ditandatanganilah rekonsiliasi yang menjadi penengahnya Bapak kita, Wali Kota Joko Widodo itu. 7 tahun yang lalu, waktu saya ingin juga ikut menyelesaikan, disampaikan dari kerabat-kerabat, Pak Wali, ini biar diselesaikan saja oleh keluarga dulu.
diselesaikan oleh internal dulu. Saya pikir-pikir, oh ya, silahkan. Kalau memang mau diselesaikan internal, artinya pemerintah nggak ikut-ikut dulu lah gitu. Tapi setelah kita tunggu 7 tahun kan nggak ada perkembangan. Sehingga ya mau tidak mau kita masuk ke dalam keraton dalam rangka apa? Kepentingannya hanya satu, merukunkan beliau-beliau itu. Karena apapun keraton adalah warisan pusaka, monumen peradaban Indonesia dan bahkan peradaban dunia sebagai international heritage. Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai apa warisan pusaka ini apa rusak, kemudian menjadi hilang, baik yang fisik maupun yang non-fisik. Saya kira kepentingan kita itu. Dan menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2010, memang pemerintah mempunyai kewenangan untuk memantau, untuk mengawasi, dan untuk apa mengevaluasi setiap perkembangan yang ada di apa semua heritage, semua apa cagar budaya. Raja atau pemimpin dalam tingkatan apapun adalah menjadi panutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Konsistensi dalam ucapan dan tindakan menjadi faktor paling utama dalam mempertahankan kewibawaan di mata para anggotanya. Sabda Pandita Ratu sebagai gambaran atas sosok pemimpin yang layak menjadi teladan bagi yang dipimpinnya sudah seharusnya menjadi sebuah keniscayaan. Ketidakmampuan mengendalikan nafsu kekuasaan yang seringkali membuat sang pemimpin terprosok dalam gelimang lubang semu menjadikan lupa daratan. Kondisi ini semakin menjadi-jadi ketika sang pemegang kuasa tak memiliki kepekaan atas tindak tanduk para pembisik dan pembantu yang mengelilinginya. Budaya asal Bapak Senang atau ABS, meski itu akan membuat sang pemimpin tidak lagi mampu membedakan sebuah informasi yang benar sebagai landasan dalam pengambilan sebuah kebijakan. Posisi seorang pemimpin sesungguhnya bukan diperuntukkan bagi mereka yang menginginkan, namun yang lebih penting diberikan bagi yang memiliki kebijakan dan kebajikan. Kekacau balauannya sebelum raja mengelola menggunakan hukum adatnya itu kan diatur oleh Gusti Mung. Tapi setelah raja bisa mengembalikan, keserimpungnya pada titik waktu-waktu mendekati rekonsiliasi itu. Diingatkan sama Tuhan. Nah, karena itu sekali lagi ini kasus itu kayak Henry VII di Inggris ketika dia sangat berfoya-foya dengan istri-istrinya, dia mau izin kawin lagi ditolak oleh Roma, akhirnya dia melepaskan diri dari kesucian Roma, dia mendirikan gereja Anglikan. Itu persis ketika dikelola oleh adiknya dianggap beres, tetapi setelah direbut sendiri 2-3 tahun dia terlalu tidak mampu mengendalikan diri, akhirnya keserimpung persoalan wanita itu.